Bagaimana Pak? Bingung, bingung mana Pak? Bingung ini. Bagus semua. Bagus semua nih. Bukannya jelek semua Pak? Hah? Yang milih yang jelek ini Pak. Sorban bingung ya. Tapi memang 77 lebih ganteng sih, lebih tinggi, lebih panjang. Cari yang paling ganteng lah, soalnya belum pernah ikut kontes kegantengan. Aduh. Kalau ditanya ada, Pak untuk kontes kah? Ya, udah. Pak kalau itu Pak yang berdiri gimana itu Pak? Kami datang kemari berkunjung untuk melihat dan untuk ambil domba dekornya yang full blood 50. Luar biasa ini. Kita bawa ke Sumatera, tempatnya Medan, dari Serdang dan Kota Medan. Ya, semoga saya doakan Pak besok sampai tujuan itu dengan baik dan bisa berkembang di daerah Medan dan menjadi suatu luar biasa di sana Pak. Amin, amin, amin. Jadi memperbaiki genetika untuk domba-domba di sana. Karena memang benar domba-domba itu kalau kita ketahui di Indonesia memang kekurangan yang domba bagus ya Pak. Benar, benar sekali. Kita sangat kekurangan genetik-genetik. Ya. Nah ini saatnya. Iya Pak. Ayo di Avan dengan Havana. Ini bersinergi, saling kolaborasi, mewujudkan apa yang digadang-gadangkan untuk pengadaan swasembada daging yang diperlukan pemerintah kita sendiri. Kita harus support dan ini cukup sangat menguntungkan bagi para peternak-peternak. Disinilah bukti bahwasanya kita itu bisa. Bukan negara luar saja yang bisa, tapi Indonesia juga bisa. Iya. Nah, berarti sudah list Pak, kemarin sudah tinggal besok ini sudah datang. Kita sudah list, tinggal nunggu besok ini. Nunggu besok, ya. Selesai, ya. Insya Allah balik ke Medan, doakan, selamat dalam perjalanan. Ya, amin Pak. Baik orangnya dan dombanya, karena memang juga dombanya nggak murah. Mungkin sedikit bisa beri saran kepada peternak-peternak pemula atau pemuda-pemuda Indonesia, Pak, yang mau menjalankan bisnis peternakan baik breeding maupun penggemukan, Pak. Nah, sekarang kita tidak perlu takut lagi untuk pemula-pemula, baik yang berkapasitas ekonomi sampai kapasitas bisnis besar, untuk besar-besaran membangun satu peternakan besar khususnya domba. Kenapa saya sama dengan beberapa negara termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, Dubai itu sudah antri order barang ke terutama ke kami Avanavam. Tetapi kitanya enggak sanggup. Nah, ini satu pembuktian bahwasanya pasar domba kita ini diterima. Hanya kita kekurangan bahan saja untuk itu. Jadi enggak usah takut nanti kalau ternak besar-besaran enggak laku susah memasarkan. Itu enggak ada. Kita insya Allah kita buka mitra bersama, kita sama-sama saling bahu-membahu melancarkan dari hilir domba ini. Insya Allah semua tidak ada masalah pemasaran. Justru pasar itu sekarang sangat terbuka lebar. Tidak ada rasa khawatir seperti tahun-tahun yang lalu ada isu-isu bahwasanya susah menjual domba dan itu tidak ada. Dan untuk saat ini yang pasti kita kekurangan baik untuk keperluan lokal luar negeri. Nah ini teman-teman sebelum menutup video ini kemarin ada yang tanya bahkan kenapa kok harus impor, ngapain di Indonesia nanti harganya kan anjlok. Nah ini beliaunya itu udah menjawab ya teman-teman. Ini jawabannya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi semoga saya berdoakan lagi peternakan panjenengan besok semakin hari bahkan berkembang dengan luar biasa, terhindar dari wabah penyakit PMK. Dan satu lagi Mas, kita sekarang ini sudah komitmen MOU dengan owner Ayodhya Farm. Maksud saya Ayodhya Farm dengan Havana Farm kerjasama energi untuk pengadaan bakalan atau penggemukan
untuk breeding dan pengemukan itu kita sudah ada kerjasama. Insya Allah Ayu Dia Farm akan membuka outlet baru, tempat baru di Sumatera Utara, khususnya Deli Serdang dan Kota Mojolang, Kabupaten Langkat. Jadi kami ini sudah lakukan sharing, sudah berkunjung, dan inilah waktunya kita buktikan bahwasanya peternak Indonesia itu bisa, bukan luar saja yang bisa, luar dalam kita bisa. Pasokan rumput, pasokan segar kita, lumbungnya semua. Ya, luar jangan biasa. Kita mati di dalam lumbung kita sendiri. Oke. Okay. Bagaimana Pak? Bingung mana Pak? Bingung ini. Bagus semua. Bagus semua ini. Bukannya jelek semua Pak? Hah? Yang milih yang jelek ini Pak. Sorban bingung ya. Tapi memang 77 lebih ganteng sih, lebih tinggi, lebih panjang. Cari yang paling ganteng lah, soalnya belum pernah ikut kontes ke kamar. Aduh. Kalau ditanya ada Pak untuk kontes kah? Ya, udah. Pak kalau itu Pak yang berdiri gimana itu Pak? Tuh, yang berdiri gua itu Mas. Tuh. Lebih ganteng siap.
kemarin bulunya agak gelap tuh mas, nggak masalah. Nggak masalah. Salah. Yang penting nanti kalau udah dikasih patahan, nanti putih sendiri. Kalau nggak putih sendiri. Gimana? Udah siap masuk mobil apa belum nih mas? Sudah siap. Siap. Oke. Gimana? Top. Dua jempol. Ya? Empat. Bisa mas. Oke. Itu ya. Masuk mobil ya. Siap. Coba dicek dulu mobil ya. Awas. Ayo, mali. Hey boy, ayo habis ini. Ayo. Hey, come on please. Ini spesial untuk Bapak Mario dari Boyolali. Ya, semoga senang ya, Pak. Sehat-sehat, berkah terus, sukses terus, Pak. Amin. Gimana, Mas? Tanggapannya, Mas, tentang domba-domba ini? Gemewa ya. Jadi besok udah siap dibreedingkan di Boyolali, Mas? Siap. Siap kawin juga. Kawin. Mudah-mudahan besok cepat punya banyak keturunan. Amin. Ngajak, Mas. Dalam aja.